Ih, luar biasa. Beuh, sedap tuh. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul. Oh, ya. Kalau atuk nak makan, pergi ke kedai makan upi dan ime. Datang je, Tok. Cantiklah, kan? Bagi gambar kita. Satu. Ayam golek siap. Panas dong. Sudah siap. Alvin, cepatlah ke sana. Satu. Satu lagi. Jadi. Dah rosak. Ayo. Ha, dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesti dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Akhir motor kata mesin tu, tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Isu macam mana? Dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu. Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Kak ni. Aduh. Sakit. Itulah sungai cik kita orang. Tangkap dia. Bagaimana tu? Masih. Ayo. Macam mana? Semua sudah rosak. Saya banyak susah hati. Ayah, lu jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru, Mia. Betul, Mia. Boleh lagi, Mia. Apa, Uncle? Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Eh, ramainya orang. Oh my god. Waduh, kenapa jadi begini? Macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makan ayam golek lagi. Hei! Jangan bising-bisinglah. Angkat kepala, banyak pusing. Maaf. Sabar. Belum.
Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Dan tengok juga. Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh Kici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Betul. Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey, Upeng? Upeng? Upeng, letak situ. Cepat-cepat, Opa dah datang. Apa korang buat tu? Oh, Kit. Cantik tak? Opa suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, Opa. Kenapa, Opa? Dah mati. Budak ni. Doktor Mei-Mei yang cantik. Ayo masuk. Jangan takut. Bila ada doktor kat sini? Ha, Upin. Mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Ugh.
Degil. Akak janganlah marah. Kita orang dah balik awal ni. Nak aiskrim? Akak, itu aiskrim Upin. Aik, bukan nak bagi akak ke? Aiskrim dah tak ada. Opa, tengok akak ni. Puas Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu kan untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Hah? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, Ipin. Cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dasar korang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Tak takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan apa? Betul, betul, betul. Dua, tiga. Banyak penat oh. Aku pun penat. Hai. Hah? Kenapa penat sangat ni? Udah. Mari duduk. Mari. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datang, Mia. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit. Sebab jangkitan virus. Jangkitan virus apa? Jangkitan virus zombie. Amboi, buat main-main ya. Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Saya pun nak satu ABCD. Kak Ros belanja. Saya pun juga. Saya pun nak.
sibuk je. Jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Ya lo. Huh? Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni, virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok. Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Eh, tak, tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Huh? Macam aku, dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Ha, di sini rupanya virus-virus semua. Ha? Siapa korang? Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Oh, lagaknya. Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak. Alamak. Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Habislah kita. Gelinya hati aku. Dulu, ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Virus difteria. Bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus. Kau dah terhapus? Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang, ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Virus-virus jahat, jaga-jaga. Vaksin datang.
Tengok sini. Semua salah korang. Bantu bersih-bersih, ha? Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mau, ha? Tak maulah. Dia sakit sendirilah. Eh, tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Ha? Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Oh. 2-3 petai sudah selesai! Janji. Mama. Opa, nak tanya. Gross ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahan-bahan yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Ada kanak-kanak. Kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu. Mereka ada perlindungan. Aku tak takut. Korang tengok ni. Kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan segera. Betul. Okey. Makan capati. Apakah benda ini? Awesome. Kawan-kawan, tengok ini. Ada apa tadi? Kotak apa ni? Ini cikgu punya. Semua pergi tempat masing-masing. Cepat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Semua dah sedia nak senam aerobik? Yeah! Bagus. Tapi sebelum tu, cikgu nak cerita pasal kotak ini. Siapa tahu ini kotak apa? Saya tahu. Saya mau jawab. Ya, Mimi. Peti pertolongan cemas, cikgu. Betul. Pandai, Mimi. Ini adalah peti pertolongan cemas. Jadi, apakah kegunaan dia? Siapa tahu? Saya tahu. Mimi lagi? Murid-murid lain tak tahu ke? Tak tahu, cikgu. Sebab tak pernah tengok. Saya tahu. Saya selalu main doktor-doktoran dengan Memel pakai kotak itu. Baiklah. Hari ini murid-murid semua mesti ambil tahu, ya? Susanti,
cuba terangkan kegunaan peti ini. Kalau kotak ini digunakan untuk memberikan perawatan... Cikgu, saya baru ingat. Saya ada peti ini kat rumah. Bagus. Ihsan gunakan untuk apa? Bila saya jatuh dan luka kaki, saya ambil plaster dari dalam tu dan tampal luka. Betul-betul.